Sebelum kalian nonton video yang lebih jauh, di belakang video kalian tekan tombol subscribe, nyalain bel notifikasinya biar kalau gua update kalian akan menerima notifikasinya. Lalu jangan lupa klik like ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. What's up bro, balik lagi di channel Romy Gaming. Iya, kali ini gua nambahin game baru nih di PlayStore namanya MW Origin. Di sini ya kita akan main MW Origin dulu. Jadi ada role-nya, nah apa namanya, sportsman ya, itu pakai pedang, ini mage. Ini ada, terus di sini ada satu lagi archer ya. Wih, archer keren juga dong. Cile. Emang kenapa namanya Leonard ya kan, cowok. Lihat-lihat dulu di sini pakai hero apa ya, gue juga bingung. Yeah, teman-teman nih. Kayaknya sih, wih, magi keren loh, gila. Udahlah, gue pakai magi aja ya. Di sini gue mau ganti nama nih, Romy. Sesuai dengan channel gue, Romy Gaming ya. Tapi nggak bisa tadi tuh. Nah, sekarang gue pakai, nih lihat nih. Kayaknya nggak bisa nih tuh, masih kan langsung mulai ini nggak bisa nih tuh, nggak bisa kan tuh, nggak bisa ya kan dipakai namanya ya kan. Nah tuh kan udah ada, please kan udah ada kampret lah, siapa sih yang pakai nama gua nih. Nah terus ini gua tambahin yeti, game yeti seperti biasa ya. Nggak ada yang berubah di sini. Oke, langsung aja ke in-game-nya. Let's go. Iya, kita sedang main game-nya nih. Oh, kita suruh move joysticknya yang kiri tuh, gerakin. Tap quest buat satu nih. Oh, buat auto patching-nya. Iya, siap. Nah, hey, ini lagi kita main game Matrix. Terus lagi mid. The save this 10 years ago. Ya. Well, if you insist, jadi kalau kamu memaksa, aduh, ganggu lagi. I would like to have Bobin Ram. Facility from Noria. Okay, siap. Not a problem. Nama itu sendiri lah ya, panjang banget ini. Oh, kagak bisa bacanya. Time to leave. Iya dong, harus pergi gua. Ngapain di sini gua lama lu? Gua kan mau perang di sini. Ya, chapter 1 ya teman-teman, Dragon Abyss ya. Di sini kita chapter 1 aja, ntar chapter 2 next episode ya. Ini Rocky, Destiny's New Gear. Oh, jadi kita harus ke tempat ini, apa namanya nih? Ya pokoknya itu yang tempat-tempat pedang itu, terus suruh nyari-nyari pedang apa senjata lah pokoknya ya. Oh, you can tell so much just by joking, seems like you ah, cepet banget sih gua lagi baca juga, baca aja sendiri deh ya. Bla 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 ya. Ya, cepetan. Oke, kita confirm aja. Dapat mana potion 5, dapat gold juga. Oh, kita harus motivasinya tinggi ya. Katanya kaki-kaki ini. Bagaimana kita dapatkan titel hero-nya? Ini lagi jelasin sama dia nih. Baca sendiri aja ya, gue malah bacanya. Kalau ngerti langsung aja di Google Translate. Oh, curl tap man itu tuh yang sebelah kiri ya. Oke, kita tap aja yang sebelah kiri buat auto patching. Ya, kita mau ke Herod. Kita suruh ngomong sama Herod. Ngomong apaan? Ini gue pakai magi di chapter 1, masih chapter 1 Dragon Abyss ya. Ntar next episode kita
chapter 2 nya kita lanjutin lagi. Mungkin besok kali, apa hari Sabtu kali ya. Oke, Lomi tunggu semasa Om Herod. Oke, Herod, halo Herod. Thank you Herod, abis good luck with your work. Oke, siap. Dissemination, of course I cannot use it, I'll do my best. Ha, I shouldn't have learned to XS. Ah, susah bahasa, susah. Gak bisa bahasa Inggris gua, ngomong susah gua. Oke, ya kita klaim aja nih hadiahnya eh. Moga-moga di fix ya, tadi gua kagak bisa masuk berapa kali ya sama MU Origin ya. Fix ya, cepetan. Jangan di fix ya, kasihan yang lain orang mau masuk ke game lu ya. Masa game baru kayak gini kagak bisa masuk, gue berkali-kali ini 3 kali ngulang nih, gue recordnya kampret lah. This way kalian baca sendiri aja ya, hanya lebih jago. Oke, tip Sandra listen on juga harusnya saya yang belum bisa saya sama tip Sandra, pokoknya intinya. Oke, of course. Blah 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 lah. Oke, siap. Itu sinyal apa tuh? Habitatnya laba-laba. Oke. Wah, itu sudah bunga laba-laba tadi ya. Kita harus cari antidot herbnya, antidot buat herbalnya. Kita cari lagi. Oke, dapat satu. Langsung kita ajak Princess Sandra untuk submitnya ya. Halo Sandra. Oh, Sandranya keren, biru-biru gitu, gimana gitu. Ganteng buat ganteng ya. Lumayan gambarnya buat gambar game HP. Dan ini game baru ya, MU Origin. Ini masih chapter 1 ya teman-teman. Nanti chapter 2 nya ya next episode lah. Mungkin gue bakal sanksin sama game lain biar kalian gak bosen nih. Gue tahu kalian bosen sama PUBG ini, gue kasih game baru ya. Tapi nanti gue bakal main PUBG lagi kok, tenang aja. Terdapat skill baru, dari apa namanya tuh, gue gagal lihat lagi, sialan. Oke, kita login di sini dapat peti nanti yang kedua hari, wah, apa hari kedua. Disini juga kalian bisa beli-beli ya kalau punya duit ya. Kita harus kemana tuh? Dragon Kids, bunuh Dragon Kids nih. Ini anak naga. Oh shush, cepet banget ya magi, power power banget sama mage-nya. Kayak di game-game lain juga gitu ya, magi mage itu overpower nih teman-teman nih. Ini kalian mau pilih magi serah, mau pilih warrior serah, ini ada the hero ya. Mungkin kedepannya nanti bakal ada update lagi ya, karena baru banget ini rilis global ya, baru banget hari apa ya, pokoknya hari Kamis ya kemarin ya, baru rilis ya. Jadi maklumannya aja lah, banyak bugnya ya, nggak bisa masuk tadi gue berkali-kali baru bisa masuk. Visit Sandra to submit request. Oke, kita harus visit Sandra, mengunjungi Sandra. Sandra Bulog Sandra. Ya kita suruh nyari apa, Dragon Egg in fire dragon nest. What a dragon egg in darkness. Oh, kita suruh ke darknessnya. Oh, suruh hancurin dragon apa, telur naga eh. Telur naganya kita hancurin. Tuh, kita harus mengunjungi break untuk submitnya eh, requestnya. Ini kayak narok tapi bukan, gambarnya lebih bagus. You must be the one that got rid of the dragon egg.
Ya. Ya, kita klaim dapat equipment. Ya. Kalau kata yang lain-lain. Kita bunuh buffalo ini 4 kali. Wih, tidak tuh. Lihat kan sendiri kan, beberapa pukul langsung mati tuh. Iya, gue orang baru, cepetan. Pake nanya-nanya lagi. You are the lady that tip. Ah, cepet banget. So it's quick. Break is not this time. Ah, iya. I wish I could go on an adventure like you. Pencet, jadi pelan-pelan biar kalian baca dulu ya kan. Wih, dapat skill baru, Aurora skill. Kita udah punya dua skill ya. Sama satu nih basic attack nih yang di bawah nih, bawah kanan nih. Kita harus bunuh monster 6 biji. Oke, cepet sekali ya. It's all clear up. Sudah selesai. Tapi ini berbahaya tempat ini katanya. Udah baca aja lah, gue males bacanya. We still have us. Ini chapter 1 teman-teman nih. Dragon abis ya. Abis dragon. Dragon abis ini masih berhubungan dengan naga ini. Thank you. Yeah. No problem. Oke, carnival sini sudah unlock tapi nggak tahu deh nih. Wah, nggak main kayaknya. Oh, upgrade tuh bisa di sini kalian mencet itu store ya kan. Lawan spiritnya belum ada karena baru muncul ini, game baru rilis global. Balik kita naikin skill dulu di sini, masih level 1 bantesan aja. Kita udah level berapa nih mentok nih ya, kita naikin terus sampai 17. Oke, 17 mentoknya sesuai dengan level ya teman-teman nih. Ya, 17, oke, 17-in semua ya. Oke, 17, sudah 17 teman-teman. Ini guys ya, itu sudah 17 ya. Nanti download linknya gue kasih link di bawah ya. Jangan takut, ada buat iOS, ada buat Android juga, tetap tuh PC. Adanya akannya Messi. Iya. Lu Messi, gua pesek. Master Messi, oke. Kenapa kagak Messi aja sekalian ya? Oke, kita will understand. Oke, ya, gua pasti akan ngerti nantinya. Gua ngerti yang apa. Observe Valencia. Oke, oh, keliling Valencia sini. Wih, apaan tuh? Detective I, are you sure you want? Oke, kita suruh ambil satu itu tadi. The Musa, wah. Follow Musa and you will progress by the sandboard. Oke, okay, kita suruh ngikutin Musa, kita harus cari Musa di sini. Ya, bukan Nabi Musa ya. Teman-teman ya, bukan Nabi Musa ya. Di sini Musa ini beda ya. Jangan salah sangka ya. Oke, ya. Kita harus ke Musa di sini teman-teman ya. Iya. Nah, Musa, kita cari Musa. Mana kamu Musa? Wih, orang gak muncul itu. Wih, Musanya keren loh bajunya. Sayap-sayapnya coy. Ini baru kali ini nih gue main game open kayak gini nih. Apa namanya, open map ya. Nanti bakal ada Diablo juga. Sama kalau gak salah apa sih, ada apa, Skyrim ya, versi Androidnya. Kita harus bicara dengan Achilles. Let's go, kita cari Achillesnya. Mana dia? Oh, wow, keren nih.
nyala-nyala begitu. Pas sudah max ini equipnya nih, gue masih cupu tuh. Baru level berapa gue ya. Oke, dapat skill baru meteor ya. Kita dapat skill meteor di sini. Kita mau naikin lagi skillnya. 12 masih murah, nanti kalau udah gede levelnya kan atau mahal. Nah, itu yang butuh duitnya tuh banyak. Mesti kumpulin duit banyak ya teman-teman. Jangan dibuang-buang buat upgrade skill aja. Gue kagak main CBT-nya karena gue kagak tahu nih CBT-nya mau keluar kapan, habisnya kapan nih. Wow, langsung mati dong teman-teman nih. Gila, sekali pukul langsung mati semua. Gila, karena dia ngumpul ya berbaris panjang. Wih, siapa tuh, keren banget sayapnya. Modoh, sayapnya bagus banget nih. Oke, siap. Oh, gara-gara decking nih, raja kematian. Kurang ajar, raja kematian kau ya. Dragon Abyss sih, masih di Dragon Abyss ya teman-teman. Baca aja dah. Baca ini. Oh, so kita harus bunuh Necromancer 26 kali. Oh, sudah kelar ya teman-teman nih. Oh, baru bentar doang langsung mati ya. Nah, emang dah keren nih. Oke, kita enhance. Oke, iya kita sudah tahu sudah ada enhance tuh. Ini enhance ya teman-teman ya. Nah, enhance. Enhance itu upgrade nggak salah ya. Nggak salah benar ya teman-teman. Kita upgrade aja di apa? Baju kita jadi level 6, tapi baju jelek banget sih itu. Kita di sini update lagi yang lain senjata ya. Helm enggak. Naikin helm deh. Si helmnya enggak dinaikin. Cuman berapa tadi tuh? Satu doang apa ya? Kita naikin skill lagi ya teman-teman. Jangan lupa setiap level naik kita naikin skill ya. Supaya nggak ketinggalan jauh. Capek mencetnya coy. Gila. Level top with diesel. Oke. Kita penasaran itu ya, merah-merah di atasnya apa lagi ya. Gue nggak ngerti tuh merah-merah. Tapi kagak ada apa-apa teman-teman nih. Ini transparan kok buat transparan jangan dibuat coy. Masalah pencet gua itu yang kedua. Kita harus cari gas coy. Ayo ya, save from save asilas ke kelas body kompeti. Don't worry that king. Kita harus cari Dead King nya. Mana nih Dead King nya nih? Diomongin mulu. Ini dungeon graveyard is unlocked. Oke, kita sudah unlock dungeon nya. Baru saja kita sudah main easy. Kita solo ya. Langsung aja yuk ke game nya. Let's go. Ini baru dungeon. Iya, kita sudah dungeon nya teman-teman ya. Lihat nih. Keren kan? Wih, peti matinya juga keren cok. Serembet, tengkorak-tengkorak semua. Wih, nah ini raja terakhirnya si siapa namanya? Raja kematian nih. Tengah buahnya. Tuh ya kan? Jadi kalau itu mesti kita skill dungeon di big boss nggak boleh lebih dari 3 menit ya teman-teman nih. Kalau mau dapat bintang 3 dan HP-nya harus di kurang dari ya boleh lebih dari 50 ya teman-teman. Oke,
langsung saja. Dating mana kamu dating? Kamu betul doang. Wow. Datingnya ya lumayan lah. Ya gambarnya not bad lah, lumayan lah gambarnya. Maksudnya susah gue pakai auto apa auto move aja. Darahnya nggak terlalu tebal-tebal banget datingnya. Aja terah aja di chapter 1 dragon abyss. Wow tuh kan dapat equipment banyak kan tuh sudah pala udah itu kan banyak. Kita buat duanya aja yuk buat chat lift tuh yang ditanda panah ini tuh ya. Kita mencet tinggal lift aja langsung. Oke, kita sudah bayar kelelansianya teman-teman nih. Kita ambil questnya yang tadi sudah kita selesaikan ya. Oke, kita sudah dapat apa tuh? New function. Taruh gue nyoba new function dulu. Musi baru Horcrux. Susah banget dah. Oh ini fusion pakai equipment supaya banyak supaya penuh supaya tambah kuat. Kita harus nyari layer mana nih layernya. Kita masih jalannya kocak anjir ya robot. Lara yang tadi di sini di bar. Oh iya iya iya. Bukan bu, kita bukan selebriti bu, kita orang biasa. Nah, bukan ngomong gue, ngomongin dia tadi. Ngomongin karakter gue atau salah temen. Kita harus cari pesi lagi. Itu nggak ada angnya. Jadinya dorok ya kalau pakai ang spesi tambah ang jadinya kan dorok. Tenakin level dulu sini, level skill 29 ya teman-teman level kita ya. Ya kita nyari spesi lagi. Mana nih Pesi? Di manakah kamu Pesi? Master Pesi? Iya, kita sudah belajar, Pak. Iya, betul. Penonton sudah segalanya, ya. Oke, kita... Oke, siap. Gue harus diskusi dulu dengan semua lordnya ya. Wah naiknya beruntung 31 langsung. Kita harus cari Musa nih. Mana nih? Mana yang tadi Musa ya? Kita ngomong ke Musa. Oke, kenapa ya? Ya kita udah dengar kok. Udah itu. Oh iya. Oke, bla bla bla. Iya. Ini kalau yang mau main belum ada bahasa, nggak tahu nih bahasa Indonesia udah belum ya. Ini di Dragon Abyss ya teman-teman ya. Kita, kita suruh belajar dulu di sini. Tattoo enhance. Kita enhance, ini plus 7. Ini kalau tutorial udah pasti berhasil ya kan. Kalau kita yang manual sendiri kagak bisa pasti. Kita penasaran lagi di sini ada teman baru kah? Oh ada. Oke kita confirm saja semua teman baru. Mau nggak saya silakan dia. Senang-senang hati saya di add roaming gaming ET nama ID-nya ya teman-teman ya.
Iya dong, gua di sini dong, datang dong gua. Oke. I'm meant to happy pretty jadi bomba lu. Dan cewek jadi bilang pretty dan cantik ya. Aduh, dia diserang dari belakang katanya. Oke, sudah kalah teman-teman. Quest enggak, kita suruh mencurin horn monster. Tahu nih, jenis monster apa ya? 8 kali kita hancurin. Itu saatnya kita sudah kelar ya teman-teman. Jadi put horns 3 kita naik. Well done. Oke. The sources of the demonic air. Yeah. Mana nih? Please set out at once to. Iya dong. Oke, thank you. Makasih. Saya cantik. Iya. Yeah. Kita sudah dapat 36 nih teman-teman di sini. Kita tutup aja nih seal. Pernah request lagi teman-teman. Ada yang add kita lagi, padahal belum apa-apa lah kita. Belum gua ngapa-ngapain ya. Oke, jadi add aja nih. Mungkin subscriber gua kah yang add? Atau juga deh. Ayo teman-teman di like ya video ini, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, subscribe, di like, kalau bisa di komen lah video gue bagus apa enggak, mau video apa lagi, mau bikin apa lagi yang gue mau bikinin. Spesif kah? Banget gua bisa baca weh, gua salah cepetan chatnya teman-teman ya. Tuh kan demi server network in unstable, too many user online. Ah gimana sih, harus di fix ini, jangan nggak di fix deh. Gimana game belum mau laku ikan, masa baru main aja udah error gara-gara player yang berbanyakan. Fix it. I'm using this fix this, okay? Kamu game lu mana laku, coy? Ini bro, agak laku game lu nanti. Kalau baru-baru main aja udah agak bisa ya. Error-error terus ya. Mana ada yang mau main. Kita harus bunuh Giants 8 kali. Oke, kita mati lo Giants. Dan coce. Oke, kita matiin aja semua. Oke, kita trace, tapi kita enggak boleh matiin mus temen ya. Orang enggak boleh kita matiin. Orang aja enggak ganggu, ngapain kita gangguin ya kan? Oke. Ini chapter 1 ya teman-teman, masih ya. Masih chapter 1 Dragon Abyss. Apa saya looking for, I have to looking for me ya dong. Harus. What do you mean to do? What do you mean to do? Have you heard about a place named Noria? Noria kah? Okay. Paham, claim. Dapat senjata, dapat XP, dapat gold juga eh. Terus ngomong sama Angela kah? Welcome to Noria katanya. The Dead King in Laurentia?
Oke deh, teman-teman nih semua ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe ya. See you in the next video. Bye bye. Dadah. Love you, love you. Kita dua next ya. Nah, episode ya teman-teman ya.